terus diburu dari tim Jaguar, apakah juga akan mencari berdasarkan instruksi dari pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat mungkin untuk memburu dua pelaku lainnya? AKBP Faisal Ramadhani, Waka Polresta Depok Jawa Barat, atau di Kompas Petang hari ini? Terdengar. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki menjelaskan, ada kan menawarkan diri? Besok saya akan menyampaikan langsung pada beliau. Besok? Bicara terpulih, ya. Besok hari Kamis ya, Pak, berarti akan bertemu dengan Presiden? Ya, besok, alhamdulillah, kebetulan Presiden akan meninjau proyek-proyek strategis di Kalimantan Timur. Kota baru adalah Palangkaraya. Lalu sekarang Kalimantan Timur menawarkan diri. Sebenarnya sesiap apa sih Pak jika dibandingkan dengan Palangkaraya? Selaku pusat menilai, kami tidak ingin bersaing dengan saudara kami di Kota Baru. Karena selama ini banyak sekali budaya, karakter budaya akan berkumpul dari ibu kota. Siapkah Kalimantan Timur untuk menghadapi ini jika nantinya menawarkan diri sebagai ibu kota? Ketemu dengan Pak Jokowi menawarkan diri sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Kompas Petang, Bob Ishak, Gubernur Kalimantan Timur.